Sementara safari politik Agus Harimurti Yudhoyono di Jawa Timur Rabu pagi menemui ratusan nelayan di Kota Probolinggo. Kunjungan AHY ini juga sekaligus memberikan dukungan kepada kader Demokrat yang maju dalam Pilkada 2018. Di hari keempat safari politiknya di Jawa Timur, Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY ini, Rabu siang, menyambangi ratusan nelayan serta makan bersama ikan laut hasil tangkapan nelayan tradisional di Kota Probolinggo. Dalam acara ini, AHY mendengar langsung dan bertatap muka dengan nelayan untuk menyerap aspirasi serta harapan dari setiap masyarakat yang ditemui. Ya tentunya kedatangan AHY ini adalah bentuk sebagai support ya, dan sekaligus silaturahmi di Kota Probolinggo. Tentunya ini untuk memberikan semangat kepada kader Demokratnya sendiri supaya lebih semangat, lebih aktif dalam pendukungan di Pilkada Kota Probolinggo ini. Tak hanya itu, kunjungan AHY ke Probolinggo ini juga untuk memberikan dukungan kepada kader Demokrat calon wakil wali kota Probolinggo, sekaligus safari politik untuk pemenangan Partai Demokrat di pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden di tahun 2019 nanti. Sama dengan masyarakat, tadi ada komunitas nelayan dan berbagai komunitas lainnya yang kumpul kita bersama-sama bersilaturahim. Saya juga tentunya memberikan dorongan, semangat, moral dan juga tentunya dukungan kepada pasangan calon. AHY akan melanjutkan sambang Jatim di hari kelima besok menuju Kabupaten Jember, Situbondo dan Bondowoso. Safarinya sendiri akan ditutup di Kabupaten Banyuwangi. Irsya Priyongko, Probolinggo.